Salam selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan di mana kita hari ini boleh kembali bersekutu di dalam doa teduh pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 42 ayat 2, 3, dan 4. Beginilah firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu memberikan ketenangan bagi jiwa kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Jiwa kami terus merindukan Engkau, ya Tuhan. Karena kami tahu kehadiran-Mu itu sanggup mengubah setiap kami, mampu menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Dan Engkau Allah yang memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kasih setia-Mu dan ketulusan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, berdoalah dan rindukanlah Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan Dia akan berkarya dalam kehidupan kita. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya Tuhan, kami selalu merindukan tempat kediaman-Mu, tempat di mana kami boleh dekat dan melekat kepada Tuhan. Karena kami rindu memandang wajah-Mu dan membawa syukur kami kepada-Mu, ya Tuhan. Karena di dalam-Mu-la kami berbahagia dan sangat dipuaskan oleh kasih-Mu. Sebab kasih-Mu itu Tuhan mampu mengubah segala sesuatu dan kehadiran-Mu membawa damai bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, datanglah kepada Allah dan temuilah Dia di dalam doamu. Maka engkau akan melihat Allah dengan kasih-Nya.
air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, supaya kami kuat dalam menghadapi setiap tantangan iman kami. Biarlah kami tetap berdiri teguh, walaupun badai kehidupan menerpa kami. Kami yakin bahwa Allah bersama dengan kami, dan kami tidak menghadapi persoalan ini sendiri. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Dan kami terus berjuang ya Tuhan, untuk menaklukkan bumi ini bagi kemuliaan nama Tuhan di surga. Amin. Mari saudaraku, berdoalah dan minta kekuatan bagi Tuhan untuk menghadapi tantangan iman kita. Dan pada akhirnya, marilah kita menaikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk yang pertama, keluarga kita, supaya keluarga kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari berdoa buat pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, mari berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, mari kita berdoa buat orang-orang yang sakit atau orang-orang lemah, supaya apapun masalah mereka, keadaan mereka, mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan yang kelima, marilah kita berdoa buat seluruh kebutuhan pribadi kita masing-masing. Demikianlah doa teduh kita hari ini, dan mari kita tutup doa teduh kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, marilah kita jalani hari ini dengan berpengharapan penuh di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.